Dan pemirsa, sekarang kita berdua berada di kota Semarang karena nanti kita akan mengajak Anda untuk jalan ke kota Purwodadi untuk melihat kita berdua show di alun-alun Purwodadi. Tapi sebelumnya, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan mengeksplorasi kota Semarang dengan makanannya. Jadi ikuti perjalanan kita. Dan pemirsa, di Semarang lah kita akan tinggal di Hotel Haris, dan Haris akan menjadi rumah kedua kita selama kita di Semarang. Dan sebentar lagi sebelum kita mengeksplorasi kota Semarang, saya akan menunjukkan suite room Haris yang akan kita tempati seperti apa. Tapi sebelumnya kuncinya perlu diambil. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Kuncinya sudah disiapkan? Sudah. Oke. Lantai 18 ya, Mbak. Masih baik. Dan pemirsa sudah lihat kamar suite room kita seperti apa, dan di kamar inilah kita akan stay. Saya buat sedikit.
Dan pemirsa, kita masih di Semarang. Sekarang ada di salah satu televisi lokal yang ada di Semarang. Kita akan morning interview untuk chatting dan sekaligus promosi private show kita yang ada di Semarang. Jadi ikuti perjalanan kita kali ini. Tahun berapa Mbak Uri mulai ada ketertarikan di dunia hipnotis ini, Mbak? Ya, sejak ikut saya syuting gitu kan, saya memposisikan diri master hipnotis tuh akan harus berinovasi. Nah akhirnya anak pertama kedua udah lumayan gede, 11 tahun sama 10 tahun akhirnya. Oh iya, kita develop jenis show baru di Indonesia namanya Komunikasi Pikiran. Komunikasi Pikiran gitu. Ya. Banyak juga tanya-tanya di snapgram saya ya. Serius kak? Ya, serius tuh ya? Makanya dateng, telepon. Betul, ya. Tanya-tanya samping. Iya, pokoknya pagi ini kita akan membahas tentang hipnotis. Iya, yes. Jadi tentang hipnotis. Betul ya, jadi hipnotis ini juga cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia ya. Ada, yeah. Jadi dalam literatur barat hipnotis disebut hipnosis, yeah, atau hipnotism. Nah, ya, yang berasal dari kata hipnos. Hipnos tuh yang itu Pak Thanos. Oh iya. Kenapa ya? Nyebelin. Ya, saya bisa baca pikiran kamu. Oh, kamu jangan main-main sama saya kamu ya. Jadi nama dewa tidur dalam mitologi Yunani kuno ya, dulu ilmu hipnotis itu nggak ada namanya Mbak ya. Jadi sampai pada tahun 1940-an seorang dokter Inggris James Bright ya memberi nama hipnotism ya, karena ia mengira kondisi trance atau kerasukan itu sama dengan tidur seperti itu ya. Nah, namun akhirnya James Bright itu menyadari bahwa kondisi trance tidak sama dengan tidur ya. Seorang yang mengalami trance masih sadar dan masih mendengar seperti biasa, yang mana hal itu tidak terjadi ketika seorang tidur. Berbicara seputar hipnotis memang hipnotis pun banyak genrenya juga ya. Selamat pagi, Sugeng Enjang, Mas Romi dan Mbak Uri Rafael. Tepuk tangan dulu di studio. Luar biasa ya. Mas Romi ini tak pikir mengerikan gitu ya, cuma lucu. Ternyata guyon terus ya tadi ya. Luar biasa ya. Menggemaskan, unyu-unyu ya. Iya, dan pastinya sudah hadir di sini ya, menemani kita yang pastinya berbagi. Mas, Mbak, terima kasih loh. Aku sini cuma mau ngopi. Cuman Mas berbagi ilmunya Mas. Belum bisa. Oh, ini properti ya? Iya. Mas Romi ini suka kopi tanpa gula ya. Wah, luar biasa ya. Nanti karena istrinya udah cantik mati. Jadi nanti diabetes. Nah, Mbak ya. Ser. Mas Romi yang mau Rafael ya. Pokoknya kita mau tanya-tanya banyak nih sama Mas Romi ya. Pertanyaannya, iya. Mas Romi, sebelum seperti sekarang ini ya, kita tahu Mas Romi sudah tampil di banyak stasiun TV ya, pasti familiar sama ibu saya tadi, ibu salam. Oh iya ya, serius tang gitu ya, minta jaluk ngobrol Mas Romi ya. Pasti tante nonton ya. Mas Romi, pertama kali ketertarikan dengan melakukan hipnotis ini? Rempek ternyata. Iya mas, pura-pura kan, sliver gitu mas. Agak lebih pintar. Iya mas.
kan yang lain back to laptop lah ya. Oh, ketawain semua yang kurang ajar. Kau ngapain memang ya. Tapi lu harus dulu ya. Kalau Mas Romi jauh. Sejak kapan ini melakukan ini? Sejak SMA lebih tepat. Judulnya berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar. Karena kan di Jesu bukan itu buku ini hanya dari perpustakaan. Itu menjelaskan tentang alam bawah sadar, pikiran dan lain sebagainya. Luar biasa SMA tuh bacanya udah berat itu. Karena dulu saya SMA itu punya teman. Kan SMA anak berbasket anak populer yang dibully gitu. Ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang gendut. Mas Romi dibully gendut. Akhirnya bagus kalau dia dibully wajar kayak jenglot mukanya. Iya mas gini ya. Ya dulu ketertarikannya seperti itu mas ya. Dan saya mau dukung nggak mas? Ini awalnya dulu mama papa saya. Karena mereka bukan generasi milenial ya. Kan saya generasi milenial kura-kura ya. Saya lahir telat lagi udah bukan generasi milenial. Memang ketuanya nanti dari 100 dipilah-pilah-pilah yang mepet tahun itu apa. Nah, saya ngerjain tahun depan kan 5 meter. Gitu ya. Kalau saya 100 saya enggak tembus semua masalah-masalah. Memang harus gitu. Akhirnya SMA kelas 1 saya sudah tahu konsepnya. Luar biasa mas. Sekarang yang saya dapetin punya istri yang cantik, sangat punya keluarga. Anak pertama laki, anak kedua perempuan, rumah kosong itu dulu saya tulis. Punya acara TV dan sebagainya. Berhasil yang hebat kamu, kalau gagal yang salah kamu. Oh iya. Kenapa ya? Oke, sekarang kita coba 8 kali 8. Nah, memang emang dia berkalian memang agak susah jadi. Yo, coba ke aib toh. Oh iya, iya. Oke. Ini, kelihatan nggak nih tembus panik? Nggak. Duh, nggak ya? Oke. Nah, kalau nggak ada buktinya, orang bisa bohong. Nih, Sela memikirkan. Nah, pikir nangka. Dari tiga, nggak ada rekayasa ya? Nggak ada loh mas! Karena tembak bukan aku loh. Iya, aku maksudnya aku senang loh ya. Dari 31 sampai 99 yang Eva nggak mungkin tahu. Bisa 32, 33, 34, 35, 36, sampai 99, lebih gampang kan? Angka ya. Jadi kalau gagal ya nggak jelek-jelek banget Evanya gitu loh. Iya, oke. Kenapa nggak boleh dibawa 31, takutnya tanggal ya? Oh, mungkin ulang tahunnya Eva atau ulang tahunmu. Oke. Jadi 31, sampai 99. Tapi jangan mikir 69. Iya, mas ya. Dibalik gak apa ya? Enggak, sudah ada mas. Sudah ada ya? Nah, ini spidolnya buat bukti. Sorry mas, saya banyak aksa mas. Nah, tulis jangan sampai kamera, ambil. Jangan sampai kambil kamera. Aku angka agak, kanuni.
tulis di situ. Jangan sampai kamera kamil ya. Jangan sampai Eva lihat, Pak, jangan lihat. Aku lihat cuma. Udah, taruh tertutup di atas kartu nama aku. Ini yang bahaya kayaknya dompetnya Mas ya. Taruh masukin dalam kartu nama. Ya, oke, okay, dorong. Oke. Okay. Kalau enggak ditulis kan orang bisa bohong. Jadi enggak perlu sekalian ya. Nah, yang paling penting spidol itu harus ditutup. Kalau kering mahal. Sela lihat Eva, lihat. Di ruang ketiga, sebutkan angka yang dipikirin Sela. Di ruang ketiga, sebutkan angka yang kamu tulis. Tulis di sini? Ya, bareng ya. Ya. Siap ya? Ya. Gimana siap? Siap, Pak. Siap. Di ruang ketiga ya? Ya. Siap, lihat. 1, 2, 3. 7, 8. Luar biasa, tepuk tangan. Tadi ya ada 69 juga tadi, 78, 69, sama 28. Terus milih 78 ya? 78. Free choice ya? Iya. Enggak biasa. Kok gitu Mas? 78 enggak free choice. Sebetulnya segitiganya dari sini ke sini. Oh, sebenarnya 78 pilihannya dia itu udah diatur sama suami gitu ya? Iya, tadi waktu waktu ngobrol saya arahin biar. Tadi lihat enggak saya buat gerakan ini 7. Oh gitu ya. Pikirin akhirnya. Pak sama suruh tadi gitu. Bilang sama saya, ya oke salah jadi kamu ya. Itu jujur terus tambahnya apa Mas? Waktu saya gerakan, pikirkan, ini kan belum. Oh iya. Cuma gak sadar, mungkin gak percaya gak ada buktinya ya. Sebelum sesi ini kan ada nama saya di sini. Ada amplop. Amplop. Oh, di mana? Dari banyak kakak saya membuat Anda memilih angka 78. Luar biasa yang tepuk tangan dong, luar biasa sih ini, luar biasa. Segmen yang terakhir pastinya bersama Mas Romi dan juga Mbak Uri yang sudah luar biasa ya di segmen ini tadi. Aduh sampai keren, kemarin kayak colo ya pokoknya. Ya pokoknya jangan kemana-mana, nanti kita akan ngapain. Iya. Penasaran kan? Ya. Jangan kemana-mana, tetap di ngopi. Ngobrol enak, eso. Kok iso lo sangat ngarik? Tanya juga. Taruh tangan satunya di atas. Boleh cepat dulu kacamatanya. Saya tugasnya apa sih Mas? Tunggu dulu. Kacanya terang 1 2 3 4 ada banyak lampunya, coba dipakai dulu. Ternyata saya fungsi ya. Dipakai enggak tembus pandang. Oh, ini tebal sekali. Belum lagi dicopot dulu. Ya. Dicopot dulu. Copot dulu. Nah, dicopot. Oke, ini dipakai. Nah, kalau penontonnya banyak dan yang dilakukan eksperimennya lebih susah, biasanya saya membawa Uri masuk kawah bawah sadar ya. Ini kan cuma berdua ya, toh istri gue nih jadi nggak buat ngetes sama saya Mas. Kayak emang tugasku itu toh sabar ya. Adanya ya? Oke. Kok bisa nyampe ke sana sih Mas? Nanti akan saya coba. Saya. Oke. Relax dulu ya. Yeah. Oke, relax dulu. Fokus huruf vokal lainnya apa? Iya. Ada A-nya, ada U-nya ya? Ada U-nya. Karena namanya bisa jadi nama kalau ada A, U, E, U gitu kan. Kalau enggak aneh. Bentar Mas ya. 3, 2, 1. Iya. Nah, 4 huruf ya seperti ini ya. Kata Uri, huruf A nya di posisi ke? Kedua Mas. Nah, seperti kan di sini. Coba ambil aja ambil. Ya kan? Oke. Huruf U nya menurut kamu di posisi keberapa? Uri. Terakhir. Gini kamera ya. 1. Coba ambil kameranya. Mateng. Nah, kan kata Uri ya. Oke. Sekarang Uri masuk ke pikirannya Eva, selesaikan sendiri. Siapa sih namanya? Masuk gitu.
tidak memisikin kamu ya. Udah dapat ya. Oke. Boleh ini, boleh buka matanya. Buka matanya, buka penutup matanya. Ini sudah tak tulis ya? Iya. Tadi disebutin. Kan Uri, berapa huruf? 4, bener ya? Yeah. Ada A-nya, ada U-nya, bener. Gimana letak A sama U-nya juga bener ya? Betul. Nah, sisanya kan 21 alfabet lainnya. Yeah. Tapi kan permutasinya banyak. Iya, yeah, ini ada pegang. Udah, ada. Namanya, boleh disebut? Iya, boleh. Namanya Bayu. B-A-I-U, Bayu. Iya. Yeah. Wuuuuy, Bayu. Ya, kan diambil kameranya. Nge-glare. Oke. Okay. Dapat ya. Dan pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda semuanya untuk melihat saat kita berdua talk show di salah satu TV lokal di Semarang. Mungkin untuk video-video lainnya saya dapat menunjukkan sisi lain dari kota Semarang. Dan yang paling penting, jangan lupa share, like, dan subscribe channel kita ini.